Melalui telegramnya, Ramzan Kadyrov berterima kasih atas ucapan tulus dari Lanyala. Kadyrov menuturkan dirinya sangat senang mendengarkan doa dan harapan dari Lanyala untuk Republik Chechnya. Dalam video yang dibagikan Kadyrov, Lanyala juga menyampaikan keinginannya untuk bertemu di Grozny dan juga menjalin persahabatan pribadi. Kadyrov dalam kesempatan tersebut juga ikut mendoakan kedamaian dan kemakmuran Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Ia pun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh umat Muslim. Dalam video yang diunggah oleh Kadyrov, Lanyala tampak menggunakan setelan baju koko berwarna putih. Ia pun duduk di sebuah meja dan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri pada pasukan Chechnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Мир вам, милость и благословение Аллаха. Я Ланьяла Махмуд Маталити, председатель Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии.